أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ولا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ Ayat 49-51 Surah Fussilat. Tiga ayat ni adalah tabiat manusia. Ketika susah nak tupai Allah, doa, rajin, minta juga. Tapi ketika senang, kadang-kadang manusia terlupa dan tak ingat kepada rahmat nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia dok berasa semua kemudahan, kemuliaan, kesenangan yang ada pada dia adalah daripada kepandaian dia sendiri. Dia tak ada kena tupai Allah Ta'ala. Ni Allah royak hubungi dengan tabiat manusia yang tak ada iman. Terutamanya orang-orang yang ilmu. Ha, ni orang-orang musyrikin. Orang-orang yang lupa kepada Allah ketika dia senang. Tapi ketika dia susah, ditipu bala, ha, dia mula mikir nak cari tipung dalam hidup. Lepas tu siapakah Tuhan raya? Siapakah tak percaya katanya dunia ni akan adanya kiamat? Sebab dia tengok dunia lah boleh mengekalkan dia, terutama sekali harta benda. Supaya Tuhan katanya yahsabu anna malahu akhladah, Tuhan pun katanya kalla, dia menyangka bahawa harta benda dia boleh mengekalkan dia. Nak buat gapo boleh belaka dengan duit, dengan harta benda. Dia ada harta so boleh beli belaka. Boleh beli cuci siang, boleh beli benda-benda yang kehendak. Tapi Tuhan katanya dak. Hak mu duk fikir lagu tu bukan. Nah, cuba kita tengok sedikit sebanyak maksud dalam tiga ayat ni. Ni adalah tabiat manusia setiap tepat dan setiap masa. Kalau sekiranya dia bertabiat macam ni, manusia tidak jemu-jemu memohon kebaikan. Jemu ni arti kalau pak kita makna puah, bernai. Manusia tak biasa puah, tak biasa jemu daripada duk mitok juga, mitok. Sebab apa tu? Sebab dia duk dalam keadaan susah payah. Dalam tafsir katanya, manusia ni tidak putus asa daripada berdoa kebaikan daripada Tuhan. Seperti apa? Minta harta benda, kesihatan tubuh badan dan selainnya. Ni ketika
duduk dalam pawak pakati ataupun duduk dalam pawak kesusahan tak seni lagi dalam hidup dia. Tapi Tuhan katanya, dan kalau ia ditimpa kesusahan maka menjadilah ia seorang yang sangat berputus asa. Setengah-setengah manusia bila Tuhan uji sikit lah, sepatutnya dia kena tupai Allah Ta'ala lebih daripada pawak pakati. Tapi setengah-setengah orang balik. Balik supaya saya duk royak saat ini. Roliknya orang apabila susah, ya tipung dia Allah Ta'ala. Tapi ada sebahagian manusia, kau lebih teruk daripada tu. Sepatutnya dia kena doa, dia kena minta dengan Allah Ta'ala. Tapi apabila berkena bala, dia tuduh Allah Ta'ala. Oh Tuhan, apalah benda ni kena atas aku. Tak ada ni. Ha gitu. Siapakah dia putus asa? Tak sirah tupai Allah Ta'ala. Ning tabiat manusia hok basai ganah teruk dalam keadaan hidup dia. Lagi sangat nyata kesal putus harap. Harapannya putus harap gitu di situ dari rahmat pertolongan Allah. Janganlah jadi macam ni sama sekali. Kita orang-orang yang ada iman, ada agama dan pegangan yang betul dengan Allah Ta'ala, jangan sama sekali. Bahkan dalam hidup kita, walaupun kita senang, kita susah, Allah Ta'ala uji kita dengan gotu-gotu ni, tapi putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala ni tak ada dalam hidup. Walaupun tamacat manusia apabila dia susah, dia klum cai, kecuk hati. Bapalah, mikir kau tu, mikir kau ni, susah dalam hidup. Tapi jangan sama sekali, siapakah duk gituduh Allah Ta'ala, bapa ni tu, hai tak saya ke aku ni. Bahkan, hak duk naknya, kita sama ton sama pelai. Doa sokmo, ibadat sokmo, zikir sokmo, baca Quran sokmo, ada sikit sebanyak sedekah sokmo, buat kebajikan jangan putus-putus. Orang jenis pasal ni, insyaAllah Allah Ta'ala kasih cinta dan akan beri kepada dia kebaikan dunia dan akhirat. Lepas tu kita kena ingat molek, Allah dia nak uji sokmo manusia. Nabi ada rakyat di dalam satu hadis, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alayhi khati'ah. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Sentiasanya Allah Ta'ala nak uji seorang mukmin, seorang mukminah. Maknanya lelaki, perempuan, tiap-tiap orang Tuhan nak uji pada harta benda dia, diri dia dan anak dia. Ni Nabi royak tiga perkara ni. Lepas tu kita kiyah sendirilah. Kebun kita, ha tu. Tamnen kita, khijae kita, puan ruam ngan kita, jire kita, dia tu, dia ni, dia tu, dia ni. Kiyah sendiri. Ambil tiga perkara sebagai lak-lak, iaitu pada diri kita. Tuhan uji tak kita sakit demi susah payah gotu gani? Ya, memang tiap-tiap orang ada berlaku. Harta benda kita gotu gani Tuhan uji, bukan arti kaya, mulia, bukan miskin, hina, bukan. Lagi wawaladi dan anaknya. Tuhan uji tak anak kita? Memang Tuhan uji. Nak boleh besar sore-sore, siapakah kita boleh harap katanya dia boleh bawa dah diri dia sendiri kepada jalan yang sebenar. Masya Allah, kena duk didik, kena duk royak, kena duk asuh, kena duk gerak suruh bangun semaya, kena gotu, kena goni, gotu. Oh, terutama sekali orang yang adanya anak, minta maaf ni dah, orang ada anak lobeh, karuk, mengisak, kata orang, berdei orang, gotu goni, tak semaya, tak apa, sakit kepala orang tua. Duduk tak seni, sebut nama anak pak, Allahu akbar. Teruknya anak aku. Apa anak orang lain juh, apa anak orang lain molek.
Dia tak ada duk ngaji tinggi, tak ada duk pandai ahli hadis di anak. Aku ni tumthe, royak go tu, royak go ni. Ha tu. Ada arah. Anak nak jadi lobeh, nak jadi karuk, nak go tu ke ni. Ni nak ayat katanya lumrah fitrah yang Allah Taala uji manusia ada belaka. Tapi kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Doa sama, minta sama dengan Allah. Jangan berdoa saja, tapi mulut kena kecek, tubuh kita kena usaha, 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 usaha. Jangan berdoa saja. Doa tu sebagai dia panggil satu sebab silah di antara kita dengan Allah Taala. Tapi usaha kena usaha, tak berhenti-henti, tak putus-putus. Inilah tujuan Allah Taala uji kita, dia nak ampun dosa kita. Sapa bila dia uji? Sapa mati. Sapa mati. Sapa yang hidup atas dunia panjang umur dia, dia akan temung dengan banyak-banyak panha dalam hidup. Jangan hidup peha katanya, oh kita tak biasa temung dengan panha. Duduk sini, ya bodak siapa tua. Tak, 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 tak. Kalau tak ada panha dengan harta, dengan diri, dengan orang lain. Pas tak ada manusia atas muka dunia ni, tak ada panha dengan manusia. Ha. Gitulah. Siapa ke kita mati? Dalam keadaannya Tuhan tu uji kita, dia nak ampun dosa kita. Kalau sekiranya kita pandai guna ujian yang Allah Taala uji kita dan kita pandai apa? Atur witi ke panha so ada panha hok kecil, ada panha hok besar, itulah. Tapi manusia jangan sama sekali putus asa. Ayat 50. Dan demi sesungguhnya jika kami beri dia merasai sesuatu rahmat dari kami sesudah ia ditimpa sesuatu kesusahan. Dulu senang, dulu susah, tapi lah ni senang. Ha, tu. Gitulah. Ia dengan sikap. Berkatalah ia dengan sikap tidak bersyukur. Ni pasal orang angin. Orang kecek. Kecek menggoh. Ha, tu. Dia kata kan? Ini ialah hakku. Hasil usahaku semata-mata. Ha, tu. Supaya contoh Korun. Yang dulu dia miskin, tapi Allah Ta'ala wi kaya kepada dia. Siapa kau tak si keluar zakat, tak si sedekah, tak si, tak si, tak si belakang. Harta nak kopoi, nak banyak, nak tu hewi kepada dia. Dia kata kan, ning harta hak aku ada ni adalah daripada kepandaian aku sendiri. Tu ning Korun. Saya tak berasa tak ada lah manusia orang Islam kita perangai supaya dengan Korun. Tapi kalau dia tak mengaji, tak reti, tak tahu, ada juga setengah-setengah orang. Dia kecek juga pasal itu. Hak ni kawan buat sendiri ni. Oh, tak tahu kawan usaha siapa ke peluh, siapa keting. Jadi, apa duk kecek lagu tu tak sakut dengan Allah Ta'ala. Kalau sakut sikit ya, alhamdulillah. Kena sebut semua, alhamdulillah. Hak ni kita usaha. Kita yang usaha tapi Allah Ta'ala bagi. Ha, tu. Nampak juruh sikit tak? Kalau kecek lagu tu. Tapi kalau dia kecek tak ada sakut dengan Allah Ta'ala. Nampak supaya kebolehan, kepandaian, go tu go ni. Kita. Ha, tu. Supaya raya-raya kulit ni, saya raya ni. Sama wakyuh. Dia katakan, dia tak ada bemak sore. Kerja ni tak berjaya lah. Ha, supaya dengan pandai duduk di dia. Jangan kecek lagu tu. Sebab Islam ni dia ajar kita supaya kita sakut semua. Gapo-gapo dengan Allah. Kerja kecil, kerja besar. Ya. Usaha tu usaha daripada manusia lah. Mung tolong tu, mung tolong ni, aku ambil tu, aku ambil ni, mari buat, we berjaya. Tapi yang sebenarnya Allah yang memberi kejayaan. Dan aku tidak
tidak fikir bahawa hari kiamat akan berlaku. Ha, tengok. Mincir dah tu. Supaya orang dua orang kecek di dalam surah Al-Kahfi yang Allah Ta'ala raya. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي. Ni. Dua orang, sore tu orang ada kebun banyak, harta banyak. Sore ni orang memberi nasihat. Orang yang beri nasihat ni lah, ya raya. Ingat tu hai banyak. Kebun yang kamu duduk ada tu, ada dengan lorong sungai, duduk ke, di tepi-tepi, pohon-pohon kayu yang berbuah sangat-sangat banyak. Dia tu katakan, menjangit duduk kecek. Aku ni anak banyak, harta benda banyak, kebun banyak, gotu banyak. Orang yang beri nasihat, royak nen sekali lagi. Ingat molek, ni adalah pemberian yang Allah Ta'ala beri sementara ya kepada mung. Akhir sekali, Allah Ta'ala waktu turun bala. Beru, habis. Kebong-kebong dia, tepat hak dia duk harap katanya, nak boleh makan buah dah. Habis. Hani dah ni. Allah beri amare kepada kita, jangan kecek kasar, jangan tengok, jangan angin, jangan takabur. Kalau istilah bahasa-bahasa Melayu, orang-orang tua kata, jangan tepuk dada sendiri. Ya goliknya orang dia tepuk dada, tunjuk kepada diri dia sendiri, cek katanya orang tu orang angin. Lepas tu kecek nampak megah, nampak kasar, nampak katanya dia lebih. Orang lain bodoh. Na'udzubillah min zalik. Lepas tu orang dia pasal ada takabur lagu tu sokmu kecek megah. Tak ada kira orang ngaji tak ngaji. Ingat sifat takabur fang duduk dalam hati dia. Dia akan bawa kepada cara hidup. Dalam istilah pimpinan Ar-Rahman dia panggil bawa air hidup. Pasal siya katanya witi ciwit. Jadi kalih, jadi tamadar. Kecek kasar, kecek megah tu jadi biasa, jadi tamadar. Walaupun dia duduk ngajar sekalipun, walaupun dia duduk baca kitab sekalipun, nampak supaya kasar dia kecek. Jangan sama sekali. Kita kena tawaduk, kena rendah diri. Kena mengaku sokmo. Walaupun kita cerdik, kita bijak, tapi kita kena mengaku katanya, bodoh dia ada pada diri kita sokmo. Bukan arti kita ceng diri kita katanya bodoh. Tapi kita waduk rendah diri. Semua, we ada semua. Apatah lagi kita dengan Allah. Kita sama-sama manusia. Sebab kita ni adanya hubungi dua. Hablum minallah wa hablum minannas. Hubungi kita dengan Allah dan hubungi kita dengan sesama manusia. Jangan sama sekali. Nabi royak di dalam hadis. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr. Hadis sahih Al-Bukhari. Tidak akan masuk syurga orang yang ada sifat takabur, angin, ego, megah dalam hati dia walaupun besar biji sawi. Kecil. Boleh jadi tengok dengan mata tak nampak, tapi perasa hok kecil-kecil, megah duk ada di dalam hati tu, duk ada hidup sama. Jangan sama sekali buat. Kita kena rendah diri, kena tupai Allah Ta'ala. Nah, saya minta baca perhabis maksud ayat. Lepas tu kita sambung semula esok. Dan kalaulah aku dikembalikan kepada Tuhanku sekalipun, sudah tentu aku akan beroleh kebaikan di sisinya seperti kesenenge yang sekarang aku berada padanya. Tengok ni. Ni orang yang kecek lagu ni adalah orang bodoh. Orang yang harapan dia adalah hampa. Cita-cita dia tak guna. Dia duk pahal katanya. Pertikam dia lagu ni. Bila dia klik kepada Allah, dia akan lebih senang lagi. Tuhan wish syurga ke dia. Tapi sebenarnya orang lagu ni, Tuhan nak buh dalam api ni aku. Wal'iyazubillah. Maka demi sesungguhnya, kami akan memberitahu kepada orang-orang yang kufur ingkar itu akan keburukan apa yang mereka telah kerjakan.
Ni tengok Tuhan kait ayat ni dengan orang-orang kafir. Sebabnya orang-orang kafir, orang yang tak reti agama dan tak reti hakikat yang sebenar hidup di atas muka dunia. Walaupun mereka dok mengaku katanya dia ada agama, agama dia ajar benda molek gotu gani dan sebagainya. Dan kami akan beri mereka merasai azab seksa yang seberat-beratnya. Wallahiyazubillah. Sebab tu kakah-kakah pasal ni kita jangan guna dalam hidup kita. Baca wirti wi pehepat naudzubillah. Mintaklah wi jadi Allah jauhkan kita daripada sifat-sifat yang tak molek seperti mana yang disebut di dalam ayat-ayat ni. Lepas tu insya-Allah kita sambung ayat yang ke-51 sampai akhir surah Fussilat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.